Okay, Assalamualaikum, saya Cikawan. Kali ini kita tengok pula coin error yang ada pada 3 shilling 10 sen siri kedua ni. Sekali pandang, ketika-ketikanya seakan sempurna. Okay, abaikan kesan-kesan kotoran yang macam karat ke ataupun kesan comot pada duit shilling yang ada ni kan. Ni biasalah, kadang duit shilling yang ada dalam simpanan kita ni, dia beredar dalam pasaran. Boleh jadi dia terjatuh ataupun ada tangan yang memegang menyimpannya terkena kotoran ataupun memegang bahan kimia yang boleh memberi kesan kepada permukaan shilling. Okey, kita tak perlu tunggu lama, kita terus kepada subjek sasaran kita. Okey, subjek sasaran kita adalah 10 sen siri kedua tahun 2002. Okey, sebagaimana aku kata awal tadi, kita nak melihat coin error yang ada pada shilling 2002 ini adalah pada bahagian belakang ni. Okay, pada bahagian ukiran congkak. Macam aku sebut tadi, nampak sama kan, tapi sebenarnya ada kesan coin error dia. Okay, kita tengok apakah kesan coin error dia. Okay, coin error dia boleh nampak dekat tikar mengkuang tu. Pada bahagian tikar mengkuang, pada bahagian sisi ni, okay, dia ada kesan disebut sebagai die wound. Okay, di sini bahagian ni. Okay, nampak kesan macam kesan berbala-bala ataupun berkesan macam calar tu kan. Dia seolah-olah macam ada, macam kalau kita tengok pada dengan sisi, macam ada kesan apa, ada macam bentuk gunung tu kan. Sebenarnya inilah kesan die wound yang menyebabkan sisi ataupun reka bentuk tikar itu menjadi kabur, tak jelas. Dia menyebabkan dia hilang dia punya bentuk tikar tu lah. Kita besarkan lagi untuk nampak lebih jelas. Okay, okay, kau boleh nampak dekat situ kesan die wound tu telah menyebabkan bentuk tikar tu tak ada segi, tak ada, dan kepala congkak tu nampak macam kabur. Dia tak nampak dia punya kesan norekan hiasan bunga ukiran dia tu kan. Dan juga tengok pada sini, sisi dia, sisi ataupun bentuk congkak itu menjadi tidak tidak tajam lah, tidak macam mana kadang dalam bahasa Inggeris, tak sharp. Dia seakan-akan kabur. Pada bahagian ni pun lagi jelas lah, dia tak nampak, jadi kabur. Ini kesan dia panggil sebagai coin error die wound. Tengok juga pada bahagian sisi congkak bawah ni kan. Okay, nak membezakan dia tidak-tidak, kita tengok yang lain pula. Okay, itu sebagai contoh yang lebih jelas. Okay, nampak. So, korang boleh perasan secara nampak depan mata. Okay, dia jelas sisi pada bahagian tikar tu kan. Nampak perbezaan dia, nampak bentuk dia, nampak dia punya dia punya tone ataupun dipanggil sebagai kesan apa, bentuk anyaman tikar tu kan. Itu okey, dengan congkak tu nampak dia punya sisi congkak tu jelas. Ni nampak hiasan dia lebih ketara. Ukiran dia jelas. Maka kita katakan ini yang sempurna lah, tidak ada error. Yang aku cari ini karat ni sebab kesan luar lah. Okay, kita balik yang tadi. Okey, tengok tadi. So nampak apa yang aku masukkan tadi kan. So nampak dia punya ni tak ada apa-apa jelas, kabur. Sisi dia hilang, nampak sisi dia hilang. Sisi tikar tak ada, dia tak ada macam sisi begini. Ni hilang. Okey, itulah kesan coin error jenis die wound yang berlaku pada shilling 10 sen 2002. Okey, sekian saja kawan. Jangan lupa follow dan subscribe channel aku. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.